Oke, sahabat semua, di kamar mandi sudah selesai, sangat rapi sekali. Iya. Nah, jadi ini tadi sebetulnya mau di tengah bersihkan, tapi kata abang kepala acara jangan dulu, takut nanti plasterannya rusak kalau mau dibersihkan Besok. besok pagi katanya. Hah, sudah selesai ya. Rapi, tapi di tengah mau bersihkan ini yang di luar. Kasihan Mak Mertua nanti bersihkan. Dia udah tua. Ini di tengah mau lap-lap. Itu dia Bang Pak Cara masih di luar. Dia yang tidak kasih bersihkan yang di dalam. Takut rusak nanti plasterku katanya. Yalah, di tengah mau bersihkan ini semua. Hah, tengok ini. Siap, Pak. Iya, ya, siap kerja nanti katanya. Nah, langsung bersihkan. Ini kosong-kosong aja seperti ini dulu lah, biar tak lengket. Ini yang kayak basah nih. Hah? Ini dulu bang. Mana pakai itu enak pakai kayak gini? Iya ya. Ini. Iya, mana teh? Enak. Ya, iya ya. Ini siap nanti baru kita kupel ini biar semuanya tidak lengket ya. Ini kalau lengket semuanya ini memang bapak juga sini bang, karena keramik ini agak kasar kan? Iya. Untungnya kalau kasar. Kami kayak gitu tuh, enggak mau digores. Digores. Tahan gores juga nanti. Tahan gores. Nanti berarti kan tak mau ya, ya kan? Iya. Kadang orang salah ngomong kadang. Katanya sih gores tapi kayak gini juga katanya. Nanti gores. Yalah, kasih maaf tadi ngelap-ngelap abang minum. Lempok, lempok. Lanjut besok ya bang. Oke, terima kasih. Nah, sudah siap. Kita lihat yang kasar, kita langsung sapu ya. Siap nanti di tengah bersihkan semua. Besok Bang Pak Zara masuk, siap nanti kita bersihkan lagi. Siap ini nanti ke rumah lah. Di tengah juga mau beres-beres di rumah, tapi bereskan dulu rumah mertua ya. Walah, alah. Oke, sudah siap dibersihkan yang di belakang. Sekarang kita langsung ke depan. Enggak.
gua mau kau buka-buka kawan deh ya. Okay, sudah selesai sampai di tengah mau langsung balik lagi. Sudah selesai semua di tengah bersihkan. Wah. Jadi di tengah balik lagi ke rumah.